Selamat siang Indonesia. Kita awali perjumpaan kita awal pekan ini dengan beberapa video yang viral di media sosial ya, good people. Nih beberapa di antaranya. Aksi seorang cewek yang hobi berlagak menjadi zombie di tempat umum telah membuat temannya frustasi. Hal ini dibagikan oleh akun TikTok @bigselin yang langsung menjadi konten FYP alias For Your Page. Hingga kini, video yang diunggah pertama kali pada Minggu 6 Februari 2022 telah disaksikan hampir 1 juta kali dan mendapat ragam komentar dari warganet. Dalam video pertama, si cewek beraksi di sebuah trotoar. Dan dalam video yang kedua, di sebuah lorong bioskop, cewek ini berakting dengan membenturkan kepalanya ke tembok. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya juga bergerak dengan aneh seperti kejang-kejang. Sang cewek juga menjatuhkan diri ke lantai dan merangkak. Tak berhenti sampai di situ, aksi cewek itu juga malah semakin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, ia berlari dengan gaya zombie sampai akhirnya terbanting di lantai. Aksi ala zombie ini pun alhasil membuat temannya frustasi. Namun tetap tertawa ngakak melihat kelakuan zombie jadi-jadian ini. Gimana good people? Sudah pantas jadi zombie di film All of Us Are Dead belum? Siapa bilang laki-laki tidak boleh punya kemampuan mumpuni di dapur? Nyatanya, banyak chef yang malah berjenis kelamin laki-laki meski tidak sedikit pula yang hanya iseng menjajal kemampuan meracik bahan makanan di balik kompor. Nah, kalau yang ini pastinya masuk kategori yang kedua ya, good people. Yang bereksperimen dengan berbagai bahan makanan. Namun, percobaan memasaknya tersebut ternyata sukses membuat warganet menangis. Karena menu yang diolah cukup tidak biasa. Ingin tahu apa saja? Ada buncis goreng. Ini ada tempe goreng biasa. Terus ini ada bulat-bulat bawang, bawang putih sama bawang. Alhasil video yang diunggah di akun TikTok @2kd_petani ini pun menjadi viral. Hingga kini sudah ditonton lebih dari 3,4 juta kali dan tentu saja mendapat berbagai komentar dari netizen.